Bermain gerobak kayu seperti ini seru bolangas. Mainnya rame-rame, capeknya juga bareng-bareng. Ayo gantian dorong. Giliran aku yang di atas gerobak ya. Kalau lokasinya luas seperti ini, kita bebas berlari dan bermain sesuka kita. Tapi tetap hati-hati dong. Kebun jambu BT di desaku memang luas-luas bolangan. Karena di Kabupaten Sitka, jambu BT adalah komoditas unggulan perkebunan warga. Wih, berat nih, mau makan apa nih? Kami prefer masuk-masuk aja. Makan di makan. Makan pate. Berat ngeri kalian tiba. Kami udah makan di makan. Woi, apa ini? Gue mimpi. Pak, kita sarang. Hei, mempunyai kamu kan, no. Mereka hubang itu, kalau tidak ada paharan itu. Mana, kan? Mari kita kakak sini ke sana lebih banyak. Main panik ya, kakak. Oh, panik ya. Betul, itu di atas masih banyak buahnya. Oke, kami ambil ya, kak. Pak, pohon mana yang banyak, ki? Oh, itu yang banyak. Ya, ya, ya. Revan, Adit. Hati-hati memanjat pohonnya. Aku dan Putra menunggu di bawah mengumpulkan jambu BT-nya. Bolang, ini tangkap. Ya, Putra ada satu. Wah, hasilnya lumayan nih. Meski sudah lewat musim panen, paman bilang saat panen raya, jambu BT yang terkumpul sampai berkuintal-kuintal. Bolangan. Jambu mete dikenal dengan sebutan jambu mede atau jambu monyet. Karena bentuk buahnya mirip seperti monyet saat bergelantungan. Lalu tahu nggak kalau jambu mete itu sebenarnya bukan keluarga jambu-jambuan atau kacang-kacangan. Melainkan satu kerabat dengan buah mangga. Repan, ubrin nai. Eh, ubrin nai. Urek naik Adi. Mana? Token yang kemarin mau teh. Itu sebelah situ banyak tuh. Wah, bisa makan. Petik dulu kasih banyak. Emang sih cuaca mendukung banget untuk makan yang segar-segar. Tapi jangan kelamaan di atas dong. Jambu mete dapat tumbuh di daerah cenderung panas yang dapat terkena sinar matahari. Bahkan di tanah yang kurang kering, tanaman ini juga bisa subur. Bolangers, kalau jambu mente yang warna kuning, rasanya itu kayak air gula, cuman agak asem, sepat di lidah gitu. Kami akan berikan jambu mente ini untuk kakak.